Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfialita, dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Seorang mafia Italia dikabarkan telah tertangkap oleh pihak kepolisian setempat berkat bantuan aplikasi Google Maps. Menurut hasil penyelidikan, pihak kepolisian mafia ini berhasil ditangkap setelah menjadi buronan hampir selama 20 tahun. Kemudian setelah dilakukannya penyelidikan selama 2 tahun, mafia bernama Giacino Gamino, 61 tahun, berhasil dilacak di wilayah Galapagar, Spanyol. Ia diketahui selama ini dengan menggunakan nama palsu. Gamino kemudian berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Italia. Ia sebelumnya telah melarikan diri dari penjara Rebibbia Roma pada tahun 2002 dan pada 2003 telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfialita Marcelina, mohon pamit undur diri.